Cangkang telur merupakan sumber kalsium untuk tanaman. Selain kalsium, kulit telur juga ada kalium, fosfor, mangan, besi, tembaga, dan juga natrium. Pupuk cangkang telur tidak hanya untuk tanaman buah, tetapi untuk sayuran pun paling bagus. Bahkan, pupuk dari kulit telur ini bisa menambah kesuburan tanaman hias. Agar pupuk cangkang telur mudah diserap tanaman, lebih baik Anda olah cangkang telur menjadi tepung terlebih dulu. Kalau Anda tertarik untuk membuat pupuk dari cangkang telur, mari ikuti langkah-langkah mengolahnya. Kumpulkan cangkang telur sebanyak yang Anda butuhkan. Rendam cangkang telur beberapa jam ke dalam air, 6-12 jam. Bersihkan cangkang telur dan bilas dengan air. Biar cepat kering, pecahkan lagi cangkang menjadi lebih kecil. Kemudian jemur sampai kering. Gunakan kertas koran biar cangkang telur cepat kering. Jika sudah kering, giling cangkang telur dengan cara menumbuknya agar menjadi tepung. Atau, bisa pakai blender untuk menggilingnya. Giling semua cangkang telur sampai menjadi tepung. Untuk mendapatkan ukuran yang halus dan seragam, ayak tepung cangkang telur. Jika semua cangkang telur telah menjadi tepung, simpan ke dalam botol dulu sebelum dipakai untuk memupuk tanaman. Demikian cara membuat tepung cangkang telur yang sangat praktis untuk pupuk tanaman.